السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فإن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك أن أضل, الله أضل الله وأزل الله أزل الله وأضل وأزل وأزل وأظلم وأظلم أو أجهل يجال علي يا ربي زدني علما وسئ لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني وجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبديا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أخوة الدين في الله صدر أبو هديرين هديرات بابا بابا إبو جماعة صلاة سبوه الصابرين حفظكم الله إن شاء الله صلاة لدجاجة زم الله رب العالمين الحمد لله مرتما كита بانجاتكان راسا شكر يانغ مندالم ترس من كита هاتوركان هانيا كبدا الله رب العالمين Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita Yang begitu besar menurunkan karunianya Yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa Yang Allah karuniakan kepada kita Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur Minimal ibu-ibu, bapak-bapak wujud syukur di setiap helaan nafas Tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Yang kedua yang kedua salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik Pemilik pribadi yang sempurna telah dan abadi baik kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Semoga salam dan salawat kita kelak Bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir Amin ya Rabbal Alamin Saudara-saudara di nafidahumullah, bapak-bapak, ibu-ibu berbicara tentang Ibrahim dan keluarga mungkin banyak Ustadz yang sudah memberikan kajian ini, namun perlu diketahui bisa jadi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Saya ingin Uh, membahas ini dari sudut pandang tafsir yaitu surat Al-Mumtahana ayat yang keempat sama surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Tapi saya awali dengan uh, ada beberapa keunikan tentang Nabi Ibrahim ini. Ini mic-nya enak yang tadi apa enak yang ini? Yang tadi ya? Ah, ini agak berat kalau Cek 1, 2, 3. Ayo, ayo, Ada yang unik bapak-bapak ibu-ibu pada Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Ya kita semua tahu lah Nabi Ibrahim itu Abul anbiya ya semua tahu Nabi Ibrahim itu bapak para nabi Ibrahim itu punya anak dua Ishak sama uh, Ishak sama Ismail Ismail nanti punya anak eh, Maaf, Ishak nanti punya anak Yakub. Yakub itu nama lainnya adalah Israel Yakub itu nama lainnya adalah Is Israel Atau gelarnya itu adalah Israel Israel itu artinya Abdullah Isra itu Isra itu Isra itu hamba Kemudian El itu Allah Jadi Bet Al, Al itu Allah. Eli itu Tuhanku. Eli itu bermakna Robbi. Jadi Israel itu nama lain dari Yakub. Maka anak-anak Yakub disebut Bani Israel. Anak-anak Yakub itu ada dua belas, Pak. Yakub itu punya istri tiga atau dua, saya agak lupa. Yang saya tahu itu adalah namanya Rahel, salah satu istri Yakub alaihi salam. Nah dari Rahel inilah ada anak dua yang semuanya jadi nabi, yaitu Yusuf alaihi salam sama Benyamin. Itu satu ibu. Pak. Yusuf sama Benyamin itu satu, satu ibu. Nah dari istri yang lain Yakub ini nanti ada namanya Lawi. Pak. Nah dari Lawi itu nanti turun Nabi Musa alaihi salam. Masih jauh dari Lawi. Nabi Musa ya. Diperkirakan ada 12 sampai ada menyatakan 17 nabi-nabi dari Yakub ini sampai dengan terakhir Nabi Isa alaihissalam itu nabi-nabi Bani Israel. Sedangkan yang unik ini Nabi Ismail keturunannya tidak ada yang nabi pak kecuali siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang khusus Nabi ini memang luar biasa spesial. Jadi dipersiapkan, nggak ada Nabi kecuali Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi uniknya itu seperti itu. Makanya kemudian terkenal Nabi Ibrahim itu dengan Abu'l-Ambiya, dengan bapaknya para para Nabi. Keunikan yang lain, Pak, ketika Allah memerintahkan orang beriman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wasallimu taslima. Hai hey orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan bersalamlah kalian kepada Nabi dengan ucapan salam yang baik. Itu ada sahabat-sahabat yang mendatangi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepada Nabi ya Rasulullah kalau kami mengucapkan salam kepadamu itu paham udah biasa ini assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Rasulullah wa wabarakatuh assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wabarakatuh itu biasa udah pernah gitu loh pak ibu tapi wa tapi bagaimana kami bersolawat kepadamu wa bagaimana kami bersolawat kepadamu Ajarkan kami tata, 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 tata cara, syirah, bentuk, kalimat bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Nabi kemudian berkata kepada sahabat-sahabatnya, Kulu, coba kamu ucapkan, Allahumma salli. Ada, ada tiga riwayat pak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majidah. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Jadi innaka hamidu majidnya itu ada dua Dalam satu selawat itu. Itu riwayat Bukhari. Jadi riwayat Imam Muslim itu seperti yang biasa kita baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim baru innaka hamidum majid ada juga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwajihi wa durriyatihi jadi ada tambahan wa ala azwajihi wa durriyatihi jadi memang Lafat atau sirah salawat itu macam-macam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dari berbagai jalur. Itulah kenapa beberapa sahabat juga punya syigoh selawat yang berbeda ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang unik dari selawat ini, yang unik dari selawat ini, pertama yang ditanya oleh sahabat adalah ya Rasulullah gimana cara berselawat kepadamu? Tapi Nabi juga mengajarkan selawat kepada siapa? Nabi Ibrahim. Ini kan aneh dan unik. Wah. Yang ditanya, Ya Rasulullah, gimana cara bersolawat padamu? Tapi dijawab Nabi juga, di samping kepada Nabi juga kepada siapa? Nabi Ibra, Ibrahim. Ini kan aneh. Jadi menyertakan Nabi Ibrahim. dua, Unik banget. Yang kedua, selawat ini akhirnya oleh para ulama dari mulai zaman sahabat ya, disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Pak. Bukan sholawat apa? Muhammadiyah. Mestinya kan sholawat Muhammadiyah. Karena yang pertama Allah salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. mestinya kan juga sholawat Muhammadiyah karena karena yang ditanya adalah gimana cara bersolawat kepadamu ya Muhammad. Tapi dijawab sama Nabi, juga ada Nabi Ibrahim di sisinya. Sehingga akhirnya menjadi sholawat Ibrahim itu yang terkenal sampai sekarang. Yang masyhur. Salawat Ibrahimia, ya. gitu kan. Dan sederaku Bapak Ibu Afidhahumullah Keunikan yang ketiga ini Coba perhatikan terjemahannya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Gimana terjemahannya? Allahumma ya Allah Salli ala Muhammad Salli ala Muhammad Berilah salawat kepada Nabi Muhammad Wa ala ali Muhammad Dan berilah salawat kepada siapa? Berilah salawat kepada siapa? Keluarga Nabi Muhammad. Ustaz kan kita yang bersalawat kepada Nabi. Kenapa yang kita mintanya Nabi yang Allah yang disuruh bersalawat kepada Nabi? ya alaihi taslima. orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Berarti kita yang bersalawat kepada Nabi kan? Tapi lafadznya Muhammad gimana terjemahnya? Allahumma ya Allah salli berilah salawat atau salawatilah ala Muhammad kepada Muhammad wa ala ali Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. berarti kan kita enggak bersalawat. Kita yang minta kepada Allah yang bersalawat kepada Nabi. Padahal kita diperintah mah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita ngomong gini sama Allah, ya sudahlah ya Allah engkau aja yang bersalawat kepada Nabi kan begitu. Ada yang ngomong gitu Pak. Nah yang ngomong gitu itu di Youtube itu terkenal Pak. Terkenal tapi juga banget banyak, banyak kontroversinya. Saya cuma ingin jelasin saja. Solawat itu, apa sih artinya solawat? Doa kan? Nah Allahumma itu apa bukan doa? Karena memang hak kekuatan progresif yang memberikan solawat, wassalam, itu adalah Allahu Azza wa Jalla. Kalau kita yang memberi salawat Pak, masih berlumur dosa gitu kan. Maka bisa jadi diterima atau tidak diterima. Tapi kalau Allah yang ngucapin salawat kepada Nabi Muhammad, sudah pasti diterima. Makanya kita ngomong Allahumma salli ala Muhammad. Lanjutin ayatnya, lanjutin salawatnya gimana? Kama sallaita ala Ibrahim sebagaimana engkau telah memberi selawat kepada Nabi Ibrahim. Berarti lebih dahulu mana? Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad? Selawatnya Allah. Jadi ketika Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi" sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya yusalluna 'alan nabi memberikan selawat kepada nabi itu lebih dulu Nabi itu maksud Nabi Muhammad kan? Al-Azab 56. Lebih dulu Nabi Muhammad atau Nabi Nabi Ibrahim? Kalau kita melihat dari selawat Ibrahimiyah ini, kama solaita sebagaimana engkau telah memberikan selawat, berarti lebih dulu siapa? Nabi Ibrahim. Ini yang luar biasa, Pak. Jadi selawat yang kita ucapkan itu pertama Dulu sahabat minta itu ajaran untuk selawat ke Nabi Muhammad. Tapi ternyata diiringi juga dengan Nabi Ibrahim. Yang kedua namanya adalah selawat Ibrahimiyah. Bukan selawat apa? Muhammadiyah. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu selawat itu sudah pernah diberikan kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam jauh sebelum diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini kan Ibrahim ini kan spesial gitu loh di sisi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa seperti itu Pak? Kenapa sebegitu spesialnya? Karena Pak di antara para ulama menyebutkan dari sisi nasab itu ada kedekatan yang luar biasa. Yang kedua, saudaraku ikhwata dinafidhahumullah, ketika Nabi Ibrahim menyatakan, Ya Allah, jadikanlah di antara keluargaku ini adalah orang-orang yang saleh. Itu banyak ulama yang menafsirkan yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak ulama ketika Nabi Ibrahim menyatakan robbi habli minas sholihin itu di samping Ismail Pak, itu yang dimaksud adalah siapa? Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi Artinya Nabi Ibrahim ini sudah memprediksi bahwa nanti ada keturunannya yang luar biasa yang mau memungkasinya, memungkasi seluruh ajaran-ajaran para nabi dan itu adalah sosok ada pada diri siapa? Rasulullah Muhammad SAW Itulah kemudian Nabi Muhammad SAW merasa begitu dekat dengan Nabi Ibrahim Alaihi Salam. Ini saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah yang pertama. Yang kedua, saya tidak menemukan bapak-bapak, ibu-ibu. Maksudnya yang pertama tadi itu adalah keunikan di aspek sholawat itu. Yang kedua, Bapak Ibu Afidhahumullah, saya tidak menemukan perintah meneladani Nabi dan keluarganya. Itu kecuali di dua ayat Pak, dan itu hanya di dua Nabi. Dan Nabi yang yang terakhir ini pun tidak ada perintah meneladani keluarganya. Saya ingin tanya, perintah kita meneladani keluarga, Nabi Muhammad, ya kan? Pasti jelas ya, tapi adakah perintah meneladani keluarga Nabi Muhammad tak? Kita nggak menemukan teksnya. Tetapi perintah meneladani keluarga Nabi Ibrahim itu ada, nanti akan saya jelaskan. Nah itu ada di dua ayat bapak-bapak ibu-ibu Yang pertama di surat Al mumtahana ayat yang keempat. Yang kedua di surat Al Ahzab ayat yang ke-21. Saya coba baca yang Al mumtahana ayat yang keempat. Di situ Allah berfirman begini, qad kanat lakum uswatun hasanatum fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu al ayat. Kata Allahu Rabbul Alamin, qad kanat lakum uswatun hasanatum fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sungguh kata Allah. kanat ada lakum bagi kalian uswatun hasanatun teladan yang baik fi Ibrahim pada diri Ibrahim waladina mahu dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim maksudnya keluarga disimpan aja dulu bapak-bapak ibu-ibu kau sungguh lakum sungguh ada qad kanat lakum bagi kalian apa uswatun hasanatun teladan yang baik fi Ibrahim pada diri ibrahim wal ladzina mau dan keluarganya coba disimpan dulu mari kita bandingkan dengan surat apa al ahzab ayat 21 di al ahzab ayat 21 Allah berkata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun dimangkana yarjullaha wal yawmal akhirah. wa dhaqarallah kasira coba perhatikan ibu-ibu bapak-bapak lakod sungguh-sungguh ini sungguhnya ada dua pak lakod sungguh-sungguh karena lakum ada bagi kalian fi rasulillah pada sosok nabi muhammad s.a.w uswatun hasanatun teladan yang yang baik perbedaannya di mana ada dua perbedaan Pak. Yang pertama, ada tiga sebenarnya, tapi dua aja kita bahas. Yang pertama, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, di Al-Mumtahanah ayat, Al-Mumtahanah itu surat 60 Pak ya. Al-Mumtahanah ayat keempat, sosok yang harus diteladani ditaruh di terakhir sama Allah. Qad kanat selakum uswatun hasana. Perintah teladan dulu baru kemudian sosok yang harus diteladanin itu ditaruh terakhir. Siapa sosok yang diteladani ditaruh terakhir Ibrahim alaihissalam sedangkan di al-ahzab ayat 21 bahwa apa sosok yang harus diteladani ditaruh di depan sama Allah sedangkan perintah keteladanannya ditaruh terakhir laqad kana lakum fi rasulillahi di sosoknya fi rasulillah baru kemudian uswatun hasanah sosok nabi Muhammad dikedepankan Kebiasaan Allah tidak pernah menyebut pak kecuali satu ayat saja nama Nabi Muhammad. Ketik yang nah kalau toh disebut nama itu biasanya biasanya juga disebut dalam konteks bukan mau manggil. Kalau toh kemudian disebut nama itu lebih kepada gelarnya. Bandingkan dengan fi Ibrahim disebut Ibrahim pak. Nabi Muhammad tidak disebut Muhammad. Nabi Ibrahim disebut Ibrahim. Tidak disebut Nabi Pak. Tidak disebut gelar. Tapi disebut Ibrahim. Ini termasuk spesialnya Allah terhadap pemanggilan siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Dewi manggil kancing Nabi itu Muhammad, Muhammad itu kan ya ngabunten kan rada-rada kurang ajar gitu kepada siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Yang enggak ada adab. Allah saja Pak. Enggak pernah menyebut itu nama Muhammad Allah itu nggak pernah menyebut nama Muhammad. Ada di surat Muhammad itu disebut ya. Um, apa namanya? Itu tapi kata para ulama sebelum dan sesudahnya itu gelarnya disebut Pak. Dan tidak ada satupun ketika Allah memanggil itu dengan panggilan nama Muhammad. Kalau memanggil kan ya ayyuhan nabi gitu. uh, kalau Nabi yang lain dipanggil langsung namanya, ya Nu hey ya Ibrahim, ya Ibrahim, ya Musa, ya Adam, disebut namanya. Tapi kalau nabi Muhammad nggak disebut? Ini menunjukkan kita ini kalau manggil nabi jangan uh, langsung nama. Bisa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa Nabi Muhammad Sallallahu, Ibrahim sosoknya namanya diakhirkan sebelumnya apa perintah meneladaninya sosoknya diakhirkan sebelumnya perintah meneladaninya kenapa seperti itu Bapak-bapak Ibu-ibu Pertama Allah ingin nunjukin bahwa syariatnya Nabi Ibrahim ini sudah selesai kan syariatnya Nabi Ibrahim sudah selesai. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian meneladani Nabi Ibrahim, itu bukan karena ngikuti syariatnya Nabi Ibrahim, tapi tetap ngikuti syariat sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ini kita teladani keluarga Ibrahim, kita teladani keluarga seolah-olah itu syariatnya Nabi Ibrahim. Tidak. Contoh nih, contoh. Saya ingin tanya, haji itu panggilan Nabi Ibrahim atau panggilan Nabi Muhammad, Pak? Halo, ini masih hidup semua ya ibu bapak. Kok tenang banget, gitu kan ya? Haji itu panggilan Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad? Hah? Nabi Ibrahim ya. Sebenarnya nggak salah juga, ada orang menyatakan itu panggilan Nabi Ibrahim, karena secara sejarah sejarah historial panggilan Nabi Ibrahim. Tapi kalau panggilan itu sama dengan syariat, saya ingin tanya, Ibrahim, Nabi apa Haji itu syariatnya Nabi Ibrahim atau syariatnya Nabi Muhammad? Ya. Coba Ibu lihat atau buka Al-Hajj ayat 28. Al-Hajj ayat berapa? Surat 22 ayat 28. Di situ Allah berkata berkata apa? Wa adzin fin-nasi bil-hajj ya'tu karijalu 'ala kulli damirin yatiina min kulli fajjin 'amiq. Apa kata Allah di situ? Wa adzin, apa wa adzin itu? Umumkan itu perintahnya ke siapa itu? waaddin itu umumkan perintahnya siapa itu? Secara historial, secara sejarah itu seolah perintahnya kepada siapa Nabi Ibrahim, Ibrahim. Tapi secara turunnya wahyu saya ingin tanya itu wahyu turun kepada siapa? Nabi Muhammad. Jadi secara sejarah memang haji itu napak tilase. Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi syariatnya sinten pak. Nabi Muhammad, karena Nabi Ibrahim sudah terputus syariatnya. Inilah rahasianya kenapa Al Azab 21 sosok Nabi Muhammad dikedepankan supaya tidak ada image kita meneladani hajinya Nabi Ibrahim, men apa beraktivitas haji itu tidak ada image itu syariatnya Nabi Ibrahim, itu syariatnya Rasulullah, pak. Bapak-bapak, khitan itu pakai syariatnya siapa? Jangan bilang syariatnya Nabi Ibrahim. Khitan itu. Nabi Ibrahim yang mengawali pertama kali dan syariatnya Nabi Ibrahim, iya. Tapi kita mengamalkan itu sebagai bagian pada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksud, maksudnya lakot kana lakum fi rasulillah. Sosoknya dikedah, dikedepankan. Jadi mengerti Itulah rahasianya kenapa kok agak beda. Meskipun nanti di al mumtahana ayat yang ke-6 itulah qad kana fihim fihim. Ini semuanya, Pak. Enggak hanya Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad. <gissant> Begitu saudara-saudaraku ikhwatatiddin Itu rahasianya kenapa sosok Nabi Ibrahim tidak disebut tapi keteladannya disebut. Karena kita meneladanin yang namanya perilaku kebaikan juga hanya pada sosok Nabi Ibrahim siapa saja. Tapi dalam konteks Al-Mumtahana pada diri Nabi Ibrahim dan keluar keluarganya. Ter secara utuh kita ini harus apa? meneladanin siapa? Hakiki Rasulullah Muhammad SAW karena beliau pembawa syari syariat yang terakhir. Dan gak ada syariat Nabi Isa, gak ada syariat itu sudah selesai gitu loh. Kita uh, ngikut syariatnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa sosok Nabi Ibrahim tidak disebut di awal? Tapi keteladanannya saja. Sedangkan pada Al-Azab 21, sosok Nabi Muhammad itu disebut Pak. Baru perintah meneladani. Sosok edisi baru perintah meneladani. Terkadang Pak, tanpa ada perintah meneladani, melihat satu sosok itu bisa menjadi teladan loh Pak. Mereka satu sosok itu bisa jadi apa? Teladan. Tanpa ngomong, kadang-kadang satu sosok itu benar-benar membuat kita macet gitu loh. Ada orang ada orang yang masuk Islam itu gara-gara cuma ngelihat seorang ulama saja, udah ada hidayah. Ulamanya nggak ngomong. Jadi ulama ini bukan ahli pidato kayak kita gitu loh, kayak ustad usat kita yang memang ustad mimbar. Memang gak bisa pidato. Tapi Masya Allah banyak orang masuk Islam, banyak orang sadar gara-gara beliau Pak. Jadi ngelihat saja itu sudah auranya itu sudah membuat orang itu mau nangis. Auranya itu buat orang itu sudah ingat dosa lah. Nggak ngomong Bu. Ngelihat kiai ya itu ya Allah Saya pernah ziarah kepada seorang ulama besar di eranya Pak dan sampai sekarang Bu, di daerah Magelang. Ada sebuah perbukitan di daerah Magelang itu namanya Kiai Hamid Magelang. Senior daripada uh, junior daripada Kyai Hamid Pasuruan. G. Hamid Magelang, kata orang, kata orang dia adalah wali di antara kekasih-kekasih Allah. Jadi kalau ketemu orang itu enggak ngomong, Pak. Ya cuman kenapa kebutuhan jenengan beriki? Itu desa doa aja ya. Itu doa Udah Pak pulang or. Saya itu sudah diwanti-wanti. Saya kan dari dunia filsafat. Pas waktu berkunjung ke beliau saya masih mahasiswa Pak. Jadi awal-awal saya mahasiswa. Dan saya lebih senang berkutat di filsafat rasionalitas. Jadi saya lebih mengandalkan akal saya. Teman-teman itu sudah bilang sama saya. Wes yo, nek ngadep yai, aja gawe akal awakmu. Nek gawe akal yo apa? Masa gawe gawe dengkul tak Kan kita ngomongnya agak kasar pada waktu itu terserah sampean gua idelem dilihat. Saya dulu nakal dalam intelektual, Pak. Pas waktu mahasiswa itu. Oh, Kalau bahasa sekarang liberal. Lah. Tapi lebih kepada rasionalitas. Enggak liberal dalam hati bebas tidak bersyarat tidak, Pak. Bersyarat, tapi tetap oh, nakal lah, saya dalam intelektual dulu. Jadi, makan teman-teman itu wanti-wanti. Dijogol ya. Saya tanya lagi, emang kenapa? Ya infonya, katanya kalau ngadep kiai ini sampai nggak iso delok wajah, <laughs> sampai nggak iso delok wajah, ngadep kiai ini sampai nggak iso delok wajah. Akal saya kan main pak. Emang ada, emang lampu apa, silo apa saya bilang begitu, gitu pak, gaya saya dulu begitu. Ya yes, seserah sampean ini, Kan kita naik Pak, malam datangnya itu. Jadi memang saya diuji sama Allah. Mungkin kata-kata saya itu diuji sama Allah. Dan ujian itulah yang membentuk karakter saya sampai sekarang. Alhamdulillah. Diuji, nyampe di pesantren bilo malam. Dikasih makan, terus ya ini asistennya Kiai itu. yang Dikasih makan, bla. bla, bla. Oh, sebentar. Jadi yang pertama saya diuji sama Allah itu ketika nyampe di apa namanya di pesantren itu ada satu rombongan yang baru ngadep kiai. Tapi yang saya tahu pak, saya tahu tuh. Itu orang itu ngadep sama kiai itu seperti seorang hamba, hamba saya ngadep kepada raja pak. Ya apa, apa agak merangkak begitu seperti pernah bayangin nggak ada seorang punakawan yang menghadap ke raja itu nah, seperti itu terus agak mundur begitu seberdiri saya lihat itu dari jauh siapa ya itu rombongan kok siapa yang dihadap ini ya kan santrinya terus nerima saya e, jenengan istirahat mohon gitu kan karena yai juga mau istirahat saya tanya mas siapa yang yang barusan. Oh itu Sultan Hamengkubuwono ke-9, bukan yang ke-10 ya, yang ke-9. Baru ngadep Yai. Sultan kayak begitu Pak. Itu majelis saya. Sehebat apa ini Kiai? Jadi memang Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu sama ulama dekat Pak. Almarhum Hamengkubuwono ke-9 Sultan sama ulama dekat ngadep kiai kayak begitu. Pak. Aduh, saya sudah derdek gitu. Sudah, ini diujinya di situ tuh. Awak mau ngomong sombong-sombong kan di awal kan. Diperlihatkan sama Allah. Itu sultan kayak begitu. Maksudnya begitu takdimnya sama ulama gitu kan. Sama santri ini disuruh makan, bala, -bala disuruh tidur pak. Saya tidur itu dikasih tempat sama santri ini karena lampu malam hari itu tengah malam itu ada suara seperti gitu di atas itu apa saya, saya dinding di samping saya kan gak gelap itu zaman segitu di gunung pak dingin banget. apa ini suara apa subuh kita sholat Kemudian lama kan di masjid itu balik itu saya baru Ternyata saya tidur tidur di pesarean, bang, Di kuburan saya tidur. Dan suara suara apa namanya? Wung itu angin yang dia ada di wungungan itu, bang, Pantes wadem enggak karu-karuan. Ternyata di daerah nang pesarean ambil santri itu. Ini menunjukkan bahwa kau enggak boleh sombong tuh. Lu kau mati nanti, 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 nanti dah suruh sarapan pagi bla bla Allah ini kiai ini pak siapa saya siapa temen-temen nih ini orang biasa pak tapi dihormatin suruh makan bla 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 tahu kalau musafir ya kan suruh ngadep dalam hati saya itu saya kebingungan lihat wajah sang kiai gitu pak bu ini ini real ini hak saya nggak bisa ngelihat saya mau nangis pada waktu itu saya nggak bisa ngelihat dan semua teman itu diluk semua, saya mau ngadep itu loh. Mau mau ngangkat itu. Seperti ada beban di hati ini. Bukan karena leher berat tidak. Jadi rasa itu tak berani menatap Pak. Padahal sejak awal saya Pak, ingin. Inilah yang dimaksud bahwa terkadang satu sosok itu tanpa berkata apa-apa Pak sudah bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Tuh Pak. Kalau saya belum nyampe ke situ, saya harus ngomong pada panjenengan. Saya harus ceramah itu pun ceramah berkali-kali baru jenengan bisa ngeh. dan belum tentu aja ngeh. itu kan. Ada kiai Pak nggak perlu kayak begitu Pak. Itu memang diberi kelebihan nggak begitu. Sosok saja dan itu Rasulullah Muhammad SAW. jauh lebih dari itu Pak. Itu kan ulamanya Nabi Muhammad. Kan? Itu kekasihnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kayak apa? Uh, luar biasa. sosoknya. Sahabat-sahabat itu -sahabat kalau nggak ketemu Nabi Muhammad, itu sedih luar biasa. Ada seorang sahabat tuh tiba-tiba dia datang ketemu sama Nabi itu. Saya tuh pulang lagi sama Nabi, kenapa kamu? Saya kangen sama engkau yang Rasul. Saya ngeliat engkau itu sudah tenang hati itu begitu. Jadi nggak usah ngomong banyak-banyak. Itu Nabi Pak, sosoknya itu begitu luar oh, luar biasa. Bukankah Bilal bin Rabah itu uh, sampai pindah hijrah dari Madinah ke kota Mekah Pak. Ke Mesir atau Kisam. Lupa saya, Kisam. Gara-gara gak kuat. Karena gak ketemu Nabi Muhammad, Rasulullah sudah meninggal dunia. Sosoknya itu, Masya Allah, luar biasa. Sosoknya Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ngelihat saja sudah menjadi sebuah teladan yang luar luar biasa. Sampai ada seorang sahabat itu begitu mencintai Nabi, Pak, begitu mencintai Nabi. Minum-minuman keras, Pak. Jangan salah loh. Ngombe-ngombe, Pak. Pas pernah ngombe nang masjid. Ini memang sahabat ini. Namanya Nuaiman. Minum di masjid. Wah, wow, dimarahi sama sahabat, Pak. Dimarahi sama sahabat di diperajam sama sahabat. Wah, nangis-nangis. Terus dilaknat-laknat sama-sama. Kurang ajar kamu ya. Ini masjid ini. Kamu itu enggak menghormati Nabi Muhammad. Ini masjid ini. Rame pak. Nabi keluar. Ini Bukhari yang menceritakan. Saya Bukhari. Nabi keluar. Ada apa rame-rame itu? Kenapa kalian rame-rame sampai ngejek ini? Nuaiman ini. Lah Kata Rasulullah. Kamu jangan melaknat dia. Dia meskipun minum minuman innahu yuhibbullah wa rasulah, tapi dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Biar aku aja yang merajab katanya gitu. Tapi jangan kau laknat dia. Nabi menghargai pak kecintaannya. Nah, itu sosok Nabi itu luar biasa saudara. Makanya lakod kana lakum fi rasulillah. Jadi sosoknya dulu baru perintah pak. Perintah keteladanan beda dengan Nabi Ibrahim. Pak. Perintah keteladanan baru sosoknya. Artinya apa kesimpulannya bapak-bapak ibu-ibu bahwa keteladanan kita pada Nabi Ibrahim itu bagian daripada perintah Rasulullah. Bagian daripada perintah Rasulullah karena kita tidak pernah pernah apa namanya pernah langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad. Tidak ada sahabat pun yang langsung berhadapan dengan Nabi Ibrahim maksud saya. Tidak ada karena itu perintah untuk meneladani Nabi Ibrahim itu dari Nabi Muhammad. Artinya ketika kita meneladani Nabi Ibrahim, Bapak, Ibu, itu tidak lebih karena syariatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua ya. Jadi kenapa sosoknya Nabi Muhammad diutamakan? Karena sosoknya saja tanpa kata-kata, Pak, sudah membuat kita, Pak, ingin meneladaninya. Yang ketiga, yang berbeda, Pak. Di Nabi Ibrahim itu ada keluarga, Pak. Tapi di Nabi Muhammad tidak ada keluarga. Kan tadi saya bilang di awal kan. Adakah teks yang memerintahkan kita meneladani keluarga Nabi Nabi Muhammad? Ada apa? Enggak ada. Enggak ada. Teks. Enggak ada. Teladani keluarga Nabi Muhammad enggak ada. Teladanilah Aisyah enggak ada. Teladanilah enggak ada yang ada itu tetap meneladani siapa? Nabi Muhammad. Artinya apa? Cukup bu, pak. Sosok Nabi Muhammad jenengan teladanin itu cukup mengcover keluarga. Jadi jenengan meneladani kesabaran Nabi Muhammad itu termasuk meneladani kesabaran sahabat-sahabatnya. Semuanya. Itu muara sama kanjeng Nabi. Bukan hanya keluarga, bukan hanya sahabat yang muara pada sosok Nabi Muhammad, pak. Tapi seluruh para nabi pun itu muara pada sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rahasianya kenapa sosok Nabi Muhammad itu lebih dimunculin sama Allah Robbal Alamin. Intinya bapak-bapak, ibu-ibu bahwa keteladanan kita kepada siapa? Nabi Ibrahim Alaihissalam dan keluarganya tidak lebih karena sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dikatakan apakah haji itu panggilan Nabi Ibrahim? Ya tidak sepenuhnya pak. Haji itu panggilan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa Ustad begini? Memang secara histerial haji itu yang manggil siapa? Awal pertama kali itu Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim ketika disuruh manggil di surat Al-Hajj ayat 28 itu kan Nabi Ibrahim berkata kepada kepada Allah, "Ya Rabbi, uballighun nasa wa ilaihim? Wahai Tuhanku, bagaimana aku menyampaikan kepada mereka, memanggil mereka? Suaraku enggak bakalan nyampe. Maksudnya kan nanti aku ada masanya yang nanti aku mati, terus suara ini enggak enggak bisa nyampe kemana mana kan begitu jadi." apa kata Allah anta nadin tugasmu memanggil wa alainal balau. nanti aku kata Allah yang akan mengantarkan suara itu dan akhirnya Allah mengantarkan suara itu dari generasi generasi dari masa ke masa dari nabi ke nabi jadi setiap nabi itu manggil pak dan panggilan terakhir oleh nabi siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disempurnakan hajinya itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang secara sejarah yang manggil pertama Nabi Ibrahim, tetapi secara syariat, Pak, karena kita meneladani satu sosok Nabi Muhammad, maka haji itu ya sesungguhnya panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penerus daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, Saudara. Dari sinilah saudara keikhwatan Ayo kita coba mempelajari Bagaimana cara kita meneladani Nabi Ibrahim yang sungguh luar biasa Dan itu menjadi teladan dunia Pak Nabi Ibrahim Tapi ingat sekali lagi itu bagian daripada syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di antaranya Pak banyak nih Yang harus kita teladani dari siapa Nabi Ibrahim alaihi Banyak Pak di antaranya nih Bapak Ibu tahu enggak, Bapak tahu enggak ketika Nabi Ibrahim di surat As-Sofat ayat 99. Ini zahibun ila robbi saya dini. Aku akan mendatangi Tuhanku. Semoga dia Tuhanku memberi petunjuk kepadaku. Itu kan kasusnya Nabi Ibrahim kan lagi bermasalah dengan lagi lagi dizolimin oleh Raja Namrud. Kan. Terus dibakar, bla bla bla. Menter kan dibakar, Nabi Ibrahim itu udah nggak enak ada di daerah itu di, di Irak pak, ada di Irak dia daerah Babil, Babilon di Irak. Nah terus di daerah Babilonia di Irak, udah nggak enak karena sudah dimusuhi raja kan. Dan meskipun akhirnya dilindungi sama Allah tetap nggak enak. Akhirnya Nabi Ibrahim kan pindah sekeluarga pak, ngajak Sarah, terus ngajak uh, keponakannya Nabi Lut alaihissalam, ngajak pamannya yang kata orang-orang itu bapaknya namanya Azar itu bergerak kan kemana dari uh, Irak tadi menuju ke Mesir dari Mesir nanti menuju ke Palestina Pak Baitul Mak Jadi kata-kata Nabi Ibrahim di surat as sofat ayat 99 ini dahibun ila robbi aku pergi ke Tuhanku itu ke Baitul Maqdis maksudnya tapi perjalanannya itu ke Mesir atau langsung dari Irak itu tidak ke Mesir ada riwayat tapi langsung ke Baitul Maqdis. Nah, di saat di Baitul Maqdis itulah Nabi Ibrahim mendambakan seorang anak di Baitul Maqdis itu, Pak. Nabi Ibrahim mendambakan seorang anak sehingga kata Syekh Nawawi Al-Bantani Nabi Ibrahim berdoa di ayat, di ayat ke, 100 asofat Robi habli minas salihin itu posisinya ada di Baitul Maqdis yang ngaminin doanya adalah Sarah Pak bukan Hajar tapi siapa Sah? Sarah yang ngaminin doanya Robi habli minas salihin minta anak kan Robi habli minas salihin yang ngaminin uh, supaya ada keturunan Sarah karena memang kepingin Sarah punya anak kan ngaminin terus. Nah itu berapa lama Pak? Konon Nabi Ibrahim itu baru punya anak yang namanya Ismail. Fabesharnahu bigulah min Halim di ayat 101 itu maka kami beritakan munculnya anak yang sabar Halim di sini maksudnya Ismail alaihissalam itu usia Nabi Ibrahim 86 konon katanya doa itu dipanjatkan di Betul Mak di sekitar usia 40-an jadi selama 40 tahun bapak-bapak ibu-ibu Nabi Ibrahim itu berdoa berdoa satu terus yang kedua tadi yang ngaminin sinten doanya Nabi. Yang ngaminin Nabi Ibrahim doanya sinten Nabi Ibrahim ngam, yang ngaminin doanya Nabi Ibrahim sinten Sarah. Sah, terus akhirnya Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Itu lahir dari Sarah apa dari dari, dari orang lain? Orang lain, yaitu siapa? Hajar alaihis salam. Hajar. Berarti apa pelajarannya, Bu? Ada dua, Bu. Pak. Satu, nek dungo itu awai dewi itu ke kesusu. Iya kan? doa doa itu urusan kita pak doa itu bapak. untuk doa itu urusan kita sedangkan ijabahnya doa atau tidak itu bukan urusan kita itu urusan allah jadi ibu bapak itu kita semua urusan dengan allah cuma berdoa saja soal ijabah dijawab atau tidak sama allah dikabulkan atau tidak sama allah bukan urusan kita bu pak bukan urusan kita tugas kita cuma berdoa kalau ibu punya keyakinan, bapak punya keyakinan seperti itu, insya Allah bu, Pak, Allah akan mendengar. Tapi kalau sejak awal sudah suuzon sama Allah, kok gak teko-teko ya? Ada jamaah, Ustaz, aku lagi ada masalah begini-begini, tolong didoain ya Ustaz ya. Saya ingin doa Ustaz ya, beri aku doa, saya kasih doa bu. Kan pernah saya kasih doa untuk bayar hutang kan ya? Pernah kan? Pernah ya? Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal wa Wa'udhu bika minal ajzi wal kasal Wa'udhu bika minal jubni wal wa Wa'udhu bika min Ghalabatid daini wa ghahri rijal Itu yang dapat doa itu dari Nabi Muhammad adalah Abu Umamah Ya kan? Sudai bin Ijlan al-Bahili Abu Umamah al-Bahili Dapat doa dari Nabi Abu Umamah bertestimoni hanya beberapa hari setelah itu Semua hutang-hutangku terlunasi Nah, saya pernah ngasih doa itu kepada jamaah kan. Ada yang WA saya seminggu setelah itu. Ustaz aku tetap utang burung iso bayar, bisa di opo, Ustaz? Diopo, Ustaz. Sing, sabar to, Bu, Bu. monggo doa lagi, doa lagi. Tiga minggu, empat minggu WA lagi itu. Pripun Ustaz ya. Jadi menganggap doa itu enggak manjur itu. Baru kemudian sebulan setengah WA lagi, wis mundat-mundat. Saya itu sudah sholat duha loh Ustaz. Sudah sholat tahajud. Kok gak ijabah-ijabah doa itu? Nah coba kayak begini nih kan. Ya nah, sabar. Siapa? Ibu itu siapa? Soleha? Masih maybe kan bunda? Tahu maybe? Masih kemungkinan. Wali? Apalagi? Bukan. Nabi apalagi. Coba kita meneladani Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Pak. Berapa tahun tadi? 40 tahun Pak. Gak pernah ngeresuloh. gak pernah. Ya Allah aku sudah. Ya aku ini Nabi ya Allah. Kok gak diukabulkan? Gak ngomong gitu Pak. Aku sudah berdakwah kemana-mana. Gak, gak ngomong gitu. Kita sering sebutannya. No jangan. Yang kedua, apa pelajaran yang kedua? Dari sejarah doa Nabi Ibrahim sama Sarah. Yang ngaminin Sinten tadi, Bu. Yang ikut berdoa sama Terus yang punya anak siapa? Orang lain kan? Hajar kan? Artinya apa pelajarannya? Bu, Pak, saya kasih tahu. Seringkali terkadang kita berdoa, bukan kita yang menikmati dari doa kita. Jangan salah itu. Ibu bapak berdoa supaya anak-anak soleh dan soleha. Belum tentu lah yang bisa menikmati kesolehan anak-anak kita kita loh. Betul nggak? Ustaz Jeffrey Al Bukhari kenal ya almarhum itu selepas lulus dari pesantren cerita beliau kan kan nakal pak lingkungannya ya terus ikut nakal juga beliau bahkan nakalnya sampai minuman keras, ngedrak, obat-obatan. Bapaknya nangis-nangis berdoa kepada Allah sampai meninggal dunia bapaknya. Ustadz Jeffrey UJ masih kayak begitu. Sampai kemudian menikah masih kayak begitu. Sampai suatu saat itu saudara -saudara. apa yang terjadi? Suatu saat di masjid itu dia sholat subuh imamnya gak ono dia kok lah suara enak tuh, mendayu-dayu waduh pada pada terharu semua akhirnya kok ngimami imami tetap di situ nggantiin seorang ustadz, ternyata ceramahnya enak oh, jadilah terkenal dan manfaat ke banyak orang siapa yang menikmatinya <laughs> bukan bapaknya <laughs> Bapaknya hanya menikmati jariahnya, kesalehan jariahnya. Tapi kesalehan fisiknya tidak dinikmati. Begitu tuh kadang-kadang. Makanya tetap aja berdoa. Enggak harus kita yang menikmati hasilnya. Biarlah nantinya menikmati hasil adalah generasi keturunan kita. Ada ibu-ibu eh, -ibu, uh, apa namanya eh, uh, curhat bu pada Ustadz. Ustadz, suamiku itu gimana nih si Emang kenapa suaminya ibu Ya Allah Pak Ustadz, suami itu sholatnya bolong-bolong Pak Ustaz. Ya, dinasehatin Bu. Loh, saya menghindar menasehati Ustadz. Lah kenapa Bu? Tukaran terus, tapi saya nasehatin. Oh ya sudah Bu, Ibu berdoa aja ya. Tahajud malam berdoa. Begitu ya Ustaz ya. Udahlah Bu, siapa tahu sabarnya jenengan, doanya jenengan, jadi wasilah, jadi jalannya, hidayah Bapak. Dapat gitu kan. Siap bisa doa? Apa yang terjadi, Ibu-Ibu? Hampir setahun, tiba-tiba suaminya WA sama ustadz. Ustadz, mohon maaf ustadz. Oh, mohon doanya untuk istri saya. Karena istri saya meninggal dunia, ustadz. Istrinya meninggal, Bu. Yang doa itu meninggal dunia. Waduh, Ustadz juga kaget, itu karena sama-sama deket ya, sama suaminya deket, sama si istri juga deket, itu kan ya. Akhirnya disolatin sama Ustadznya, bla bla bla. Dah, Mas sampai ngaji, apa ini soal ngaji Quran, dereng sakit, ayo ngaji ngaji, ngaji sama Ustadznya, tilawah. Kebetulan Ustadz itu juga ngajarin ibu-ibu, ya kan. Berbulan-bulan berjalan, Ustadz ini ngelihat ada seorang perempuan yang ngaji sama eh, siapa si suami ini, si laki-laki ini ngelihat ada seorang perempuan ibu-ibu yang ngaji juga sama Ustadz. Itu ditanya Ustadz yang beberapa waktu yang lalu pernah ngobrol sama Ustadz itu siapa namanya? Yang mana? Yang ini? Oh iya, kenapa? Dia sudah berkeluarga. Sudah dia sudah berkeluarga mas. Mau kawin lagi kamu? Tidak saya mau tanya aja. Dia sudah berkeluarga punya anak dua, tapi suaminya meninggal dunia. Oh, alhamdulillah. Kamu mau? Kata ustadznya. Mau ustad? Taruh ya, taruh. Ternyata sama-sama mau bu, pak nikah. Masya Allah setelah nikah ini ya, ini semakin aktif di masjid. Wah, solehnya luar biasa si bapak ini. Si istrinya ngomong sama ustadznya ini. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Suami saya ini perubahannya drastis. Karena istrinya tahu sejarahnya si suami ini. Drastis. Luar biasa setelah nikah sama saya Ustadz. Menjadi 180 derajat kesalehannya. Langsung Ustadz yang ngomong gini. Eh jangan salah Bu. Ini kesalehan suaminya jenengan sekarang ini. Itu berkah dari doa istri dia yang pertama. Saya tahu Betapa istri yang kedua ini berharap sampai nyembah-nyembah, ngemis-ngemis, munajat sama Allah. Supaya suaminya ini menjadi orang yang soleh. Dan Anda yang merasakan kesolehannya, berkah doa si istri yang pertama. Kau doakan istri yang pertama, kirimin al-fatihah. Karena berkah dia itu Bapak menjadi orang-orang yang soleh. Begitu tuh. Ayo ibu-ibu ya banyak-banyak doa untuk suami. Ya kalau umpamanya kemudian uh, Ibu nggak bisa merasakan, nanti ibu yang lain yang bisa merasakan. Dengan kesan. <laughs> Mudah-mudahan manfaat ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya banyak yang ingin saya kisahkan dengan kisah Nabi Ibrahim ini yang unik luar biasa. Tetapi ya waktu juga yang uh, tidak bisa berkompromi. Doa itu ya, semangat. Berdoalah terus. Soal ijabah atau tidak, biar itu urusan Allah. Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh dan soleha ya. Dan kita masih diberi waktu untuk bisa merasakan nikmatnya kesalehan anak kita. Bersyukurlah kepada Allah kalau kita masih diberi kenikmatan sama Allah untuk merasakan kesalehan anak kita ya. Kesalehan orang yang kita cintai. Bisa menikmati doa-doa yang selama ini kita panjatin. Alahadihin ya wa kulinyatin soleha fatihah. Iya, karena ini Ada pertanyaan, ibu-ibu, bapak, sebelum saya tutup. Kami persilahkan bagi para jemaah yang ingin mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya bukan pertanyaan, ini Jadi, Jadi pengalaman dari apa yang Ustaz sampaikan itu yang saya alami selama ini saya dalam hal pekerjaan kan berkeinginan bekerja di Surabaya ceritanya. Habis itu dapat tugas di Bondowoso. Saya jalani saja. Tapi tetap bermohon kepada Allah, mudah-mudahan saya diberikan pekerjaan yang terbaik. Walaupun dimanapun tempatnya. Akhirnya saya menerima. Berjalan waktu enam bulan. Baru saya dipindah ke Surabaya. Nah, ternyata hikmahnya setelah pindah di Surabaya ini luar biasa, melebihi apa yang pernah saya minta. Ternyata. Jadi sebelum saya di Surabaya itu ibaratnya jangan ke Surabaya dulu. Setelah nanti saya mampu di Bondowoso ini baru di Surabaya. Alhamdulillah ini mungkin yaitu apa ya istilahnya yang, yang Ustaz sampaikan menurut saya yang pernah saya alami ya mudah-mudahan menjadi istilahnya sebagai motivasi lah untuk para jamaah mudah-mudahan itu tadi kita berdoa berharap tapi Allah nanti yang akan menentukan terima yes. kasih Ustaz asalamualaikum yes. yes. warahmatullahi wabarakatuh kata kuncinya itu firman Allah wallahu ya antum la ta Allah tahu apa yang kita butuhkan Pak sedangkan kita enggak pernah tahu apa yang terjadi kadang-kadang kita ini hikmah itu langsung diberikan sama Allah. Terkadang nanti bertahun-tahun pak hikmah itu baru dimunculin. Rahasia maksud hikmah itu rahasia ya. Kenapa Allah menetapkan gini? Kan ada syirmin astrorid lah. Rahasia diantara rahasia rahasia Allah itu. Itu namanya hikmah. Kadang dimunculkan ini barusan dimunculkan enam bulan kemudian baru dimunculin. Oh begini begini ternyata lebih berpengalaman. Kalau sudah ditaruh di Bondowoso di Surabaya lebih lebih lihai lagi kerjaannya. Kita nggak pernah tahu, saudara makanya ya mungkin banyak sekarang ini gara-gara pandemi misalnya ya kuku ya gara-gara pandemi kemudian bisnis agak uh, low gitu kan ya gara-gara pandemi rezeki agak mampet percayalah kita nggak tahu itu apa yang terjadi untuk masa-masa yang akan datang siapa tahu pandemi ini menjadi sebuah booster bagi kita untuk bisa mendapatkan yang jauh lebih baik dengan bahasa lain pak ibu semuanya ya Ketika kita berdoa, kedepankan husnuzon persangkan baik, bahwa apa yang telah ditetapkan kodarullah untuk kita, itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita bisa e, berpikir dan ber, berkeyakinan seperti itu, maka enggak ada kesusahan dalam hidup kita. Yang membuat kita susah itu karena apa? Karena antara keinginan dan kenyataan itu berbeda dan kita lebih mendahulukan keinginan kita karena nafsu kita. Sehingga akhirnya suudon sana, suudon sini, marah sana, marah sini. Seperti itu. Coba kalau kita antara keinginan dan kenyataan kalau toh nggak sesuai, kita kembalikan bahwa ada sesuatu yang lebih lebih diketahui oleh Allah untuk kebaikan kita yang akan disiapkan untuk masa yang akan datang. Kalau kita yakin seperti itu, maka insya Allah ada ketenangan, sakinah dalam jiwa kita. Wallahu Baik, selanjutnya kami persilakan satu lagi yang ingin bertanya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf, maaf mungkin minta tanya. Tadi Pak Ustaz menyampaikan sholawat ya, mungkin saya biasanya pakai Sayyidina. Gitu. Allah ala Allah Sayyidina Muhammad wa ala, ala Sayyidina Atau mungkin tadi yang disampaikan tidak ada Sayyidina mungkin. Apakah itu ...kurang bagus untuk saya, karena ada Sayyidina, atau mungkin cukup dengan Allah, mahasiswa, Allah mahasiswa, Muhammad Amin. Jadi, uh, pakai Sayyidina itu ada tiga pendapat, Pak. Pertama, menggunakan Sayyidina baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Yang kedua, menggunakan Sayyidina itu di luar solat saja. Di dalam solat tidak menggunakan Sayyidina. Yang ketiga, baik di dalam solat maupun di luar solat tidak menggunakan kata-kata Sayyidina. Semuanya khilafiyah, semuanya boleh dan sah-sah saja. Alasan yang menggunakan Sayyidina, baik di dalam solat maupun di luar solat, itu berdasarkan riwayat. Bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW Uh, ada perjanjian di Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah Nabi Muhammad kan harus kembali ke ke Mekkah karena dihalangin oleh orang-orang orang-orang musyrikin kures pada waktu itu. Nah sebelum kembali itu ada perjanjian Pak. Nah di situ awalnya Nabi Muhammad menulis ditulis di sama utusan Nabi Muhammad ditulis uh, Muhammadin Muhammadun Rasulullah. Ar-risalah min muhammadin rasulillah. Itu orang-orang kures, utusan kures. Loh, Muhammad rasulullah. Ada apa ini rasulullah? Lah, kalau saya menerima perjanjian rasulullah, buat apa saya menghalangi kalian? Selama ini saya nolak Muhammad sebagai rasulullah. Ganti Muhammad ibni abdillah. Muhammad putra abdullah. Nabi ngikutin pak. Ya sudah. Baik. Yang nulis kan Sedina Ali sama Rasulullah ya Ali umhu umhu Ali hapus nama Rasulullahnya dihapus ganti bin Abdullah Sayyidina Ali nggak mau tidak ya Rasulullah ya Ali umhu ini terkenal Pak riwayat hadis hapus ya Ali tidak ya Rasulullah ya Ali hapus ya. tidak ya Rasulullah ya sudah sudah mana 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 tulisannya diapu sendiri sama Rasul itu diganti sendiri sama Nabi. Coba Bapak perhatikan. Perin, nabi itu perintah kan? tiku adil hawa in huwa illa wahyun yuha. Omongan Nabi itu kan syariat Pak. Ini perintah. Tapi Sayyidina Ali gak mau kan? Untuk apa? Menghormati Nabi. Dan Nabi nggak mengecam itu. Nabi nggak mengecam pak. Tentang tidak patuhnya Sayyidina Ali. Tidak dikecam. Dan ini jadikan dalil. Memang di dalam hat, di dalam apa? Kalau di luar sholat kan nggak ada masalah, masih nggak ada apa namanya, nggak ada perdebatan atau apa. Yang di perdebatan sangat, sangat di dalam sholat. Iya kan kita sholat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alaihi Kan perintahnya Nabi sholu sholu kamaru kamaru usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi kalau sholat pakai sholawatnya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Gak pakai Sayyidina apa? Ada dengan perintah Nabi gak pakai Sayyidina. Ya kan di dalam sholat. Tetapi untuk menghormati boleh tidak mengikuti perintah Nabi. Ah begitu tuh Pak. Dalilnya tadi itu kasus Sayyidina Ali. Itu yang kelompok pertama. Kelompok yang kedua. Di luar sholat gak apa-apa kita menggunakannya. Di dalam sholat gak mau. Tetap mengikuti perintah Nabi. Ngikutin bagaimana tata cara sholatnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, eh, uh, saudaraku, ikhwata dinafidhukumullah, terserah jenengan. Kalau yang terakhir itu memang nggak mau karena memang Nabi nggak menggunakan Sayyidina ya sudah. Baik di dalam salam pun di luar salat. Begitu. Kalangan ulama-ulama itu banyak yang pendapat kedua itu tapi ya, di dalam salat Allahumma shalli ala, ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim yang ngikutin sunnah Nabi. Karena Nabi ketika salat nggak pakai itu, tapi di luar salat ya Sayyidina wa Maulana wa Habibina ya enggak masalah. Gitu. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdik, subhanallah astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita baca al-asar, bismillahirrahmanirrahim, wal-asri, innal insana lafi khusrin illa, illa alladzina amanu amilu salihati, wa tawasaw bil wa tawasaw bil sabr, wa sallallahu ala nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi